weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Suzuki Grand Vitara yang diluncurkan 2022 dikatakan akan bersaing dengan Hyundai Creta dan Toyota Raize. Suzuki telah meluncurkan All New Suzuki Grand Vitara 2022 yang diklaim mampu bersaing dengan rivalnya seperti Hyundai Creta dan Toyota Raize. All New Suzuki Grand Vitara 2022 dikukuhkan oleh Suzuki sebagai mobil high-end eksklusif, mobil dengan ruang yang cukup untuk 5 penumpang, dengan desain eksterior yang berbeda, interior yang canggih dan fitur unggulan di segmennya. Back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but dilansir channel YouTube @autodp, All New Suzuki Grand Vitara 2022 juga diperkenalkan sebagai salah satu mobil baru Suzuki yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Toyota. Menariknya, generasi terbaru Suzuki Grand Vitara ini sangat berbeda dengan Grand Vitara yang paling baru dikenal dan dijual di beberapa negara seperti Indonesia. Selain itu, Suzuki Grand Vitara 2022 memiliki teknologi hibrid dan penggerak 4 roda dibandingkan Grand Vitara terakhir yang beredar, dapat dikatakan telah banyak berubah dari ukuran yang sangat berbeda bahkan dari kelas mobil yang berbeda. Artinya, All New Grand Vitara 2022 memasuki segmen compact crossover yang akan bersaing dengan sejumlah nama seperti Hyundai Creta, Raize dan Honda HR-V. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me? Dari segi desain eksterior, Grand Vitara terbaru memiliki desain yang sporty dan modern. Bagian depan terlihat lebih agresif dan agresif, lampu depan RL dipanjangkan dan dipersempit. Lampu depan proyektor berada di atas tonjolan, yang tampak lebih menonjol, dan di bawahnya terdapat papan nama palsu. Melanjutkan ke sisi Grand Vitara menampilkan desain atap mengambang dengan layar jendela hitam. Garis bodi di samping juga terlihat kokoh dan keren. Grand Vitara duduk di atas roda Tuton 17 inci dengan warna hitam dan bagian belakang dengan warna brass.
Grand Vitara memiliki lampu belakang dengan 3 elemen lampu LED horizontal di bagian samping dan border chrome yang seolah menyatu dengan lampu rem. Interior masuk ke dalam mobil menggunakan two-tone black dan mengubah dashboard, jok dan door trim. Sementara itu, Suzuki telah memasang head assembly layar sentuh berukuran 9 inci ke dashboard. Kemudian pada bagian depan terdapat panel instrumen digital berukuran 7 inci dan happy display untuk varian teratas. Selain desain eksterior yang keren dan kabin yang nyaman, kabin Grand Vitara dilengkapi dengan pengaturan AC pada air charger, kabel dekat transmisi tuas koneksi internet, knob pada panoramik sunroof Soviet dan ventilasi kabin pada varian besar. Kami memiliki knob mode yang dapat disesuaikan oleh pengemudi melalui 4 mode berkendara. Fitur keselamatan All New Grand Vitara 2022 dikemas dengan fitur keselamatan, termasuk 6 airbag sabuk pengaman 3 titik di semua kursi, rem cakram belakang sebagai standar di semua varian, program stabilitas elektronik, teknologi komputer, mengoptimalkan kontrol kendaraan dengan mendeteksi dan meminimalkan slip, perintah hill descent untuk mengontrol kendaraan saat melintasi bukit. Sistem pemantauan tekanan ban atau TPMS untuk meningkatkan keselamatan dan pengalaman berkendara yang optimal. All New Suzuki Grand Vitara engine ditawarkan dengan dua pilihan powertrain yang berbeda. First entry level Progressive Smart Hybrid dengan mesin bensin 1500 cm³ dual Qvifit yang dipadukan dengan sistem SD 12 volt dan baterai Li-ion 6 Ah dengan pilihan 5 speed transmisi manual atau transmisi otomatis 6 percepatan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 136 tenaga kuda dan torsi 135 Nm. Pilihan mesin kedua adalah mesin hibrid penuh yang mencakup motor listrik ISG 1500 cm³ yang lebih bertenaga dan lithium ion yang lebih besar dan mampu menghasilkan output gabungan 114 HP dan torsi 141 Nm. Tenaga disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis CVT. Tidak hanya itu,
Semua varian Suzuki Grand Vitara 2022 memiliki dua pilihan penggerak yaitu all-wheel drive dan front-wheel drive. Hemat bensin untuk menghemat bahan bakar, Suzuki mengklaim Suzuki Grand Vitara 2022 dengan mesin full hybrid bisa melaju hingga 28 km per liter. Sistem hybrid, mesin bisa dipakai menempuh 25 km dalam tangki EV. Dengan harga di India, Suzuki Grand Vitara baru dibanderol dengan harga paling murah setara 177 jutaan. Daybreaks and I'm burned by the morning light. I'll make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya, sob. Salam Kar 2 Channel.